Halo sahabat-sahabat teknisi semua, welcome back to my channel. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Indra Anaktul, mohon bantu supportnya, like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi guys. Di sini saya akan meng-share alat yang bermanfaat ya guys ya. Perhatikan di sini, lihat, perhatikan di sini baik-baik ya. Lihat ini ya, yang saya beri tanda panah ini ya. Konsor mau saya ya, perhatikannya. Manfaatnya luar biasa guys, luar biasa. Fungsional amazing my friends. It's the best Philippines clean tool. Oke. Lihat guys ya, ini Realme yang luar biasa di sini sudah disupport ya guys ya. Sangat mematikan ya, perhatikan ya Realme. Bisa teman-teman lihat ya, Realme yang sangat mematikan sudah disupport di sini ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita eksekusi guys ya. Di sini langsung saja kita ekstrak untuk alatnya ya, langsung saja kita jalankan. Mohon disimak teman-teman ya, video mohon disimak video ini dari awal sampai selesai agar teman-teman menemukan yang teman cari, dan mudah-mudahan alat ini bisa berjalan di perangkat teman-teman ya, agar teman-teman bisa login ya. Jika teman-teman ingin apa ya, jika ingin alat ini jalan di perangkat teman-teman, mohon simak video ini dari awal sampai selesai ya. Oke. Kita tunggu sejenak guys, sedang ekstrak ya. Mohon simak dari awal sampai selesai. Jika ada yang dicari tidak ketemu, resiko Anda tanggung sendiri ya. Biasakan menyimak guys ya, agar tidak gagal paham. Di sini dia guys ya, ini oke. Ya, di sini langsung saja kita jalankan, klik kanan administrator. Oke, sudah terbuka guys ya. Di sini pun status sudah start aktif ya. Oke, di sini kita ceknya di apa ya, di brand Realme ya, di brand Realme ini tipe apa saja kan supportnya guys ya, banyak tipe-tipe terbaru yang sudah disupport di alat ini ya guys, luar biasa ini fungsionalnya guys ya. Ini untuk di bagian security kita guys ya, di tab security ya, di tab security ini ya, berlaku untuk di Realme, Oppo, Vivo, Samsung, Huawei, Xiaomi ya. Ini kita cek sekarang di Oppo ya, di Oppo tipe apa saja kah di Oppo yang disupportnya, luar biasa nih guys. Ini 5G X Pro ya, wow. Luar biasa nih untuk fungsionalnya guys ya. Ini untuk di ini di brand Vivo ya, kita cek di brand Vivo nih ya, tipe apa saja ya. Di sini di brand Vivo ini pun support guys ya, untuk remove demo ya, untuk menghapus demo Vivo ya, bukan Vivo saja, berlaku juga untuk menghapus demo Oppo dan Realme ya. Kita sekarang cek Samsung ya, kita klik tab Samsung, kita cek ya satu persatu tipe Samsung apa saja yang disupport ya. Di sini Samsung sudah pastinya reset pabrik ya, dan penanganan VRP ya, ataupun pembukaan akun Google Samsung ya. Ini kita cek di brand Huawei ya guys ya, di brand Huawei tipe apa saja kah yang disupportnya, itu fungsionalnya. Sekarang kita cek untuk di tab apa ya, di tab brand Xiaomi. Di sini Xiaomi, Redmi apa saja kah yang disupport ya, kita cek tipenya. Kita cek terlebih dahulu untuk di tab security-nya guys ya, untuk tab yang pengeksekusian security dulu kita cek ini guys ya. Ini Xiaomi. Ini advanced reverse ya. Advanced reverse ini artinya ini mempartisi secara manual ya guys, ataupun penginputan pengeksekusian filenya itu secara manual. Di sini bisa backup NVRAM.
backup NV data ya, restore NV data, restore NV RAM. Di sini berlaku juga untuk pengeksekusian yang Oppo ya guys ya, Oppo yang download mode error ya. Bisa juga bypass out ya. Oke, ini kita cek ya untuk tab apa nih tadi guys. Oh, ini untuk mengekstrak file ya, untuk mengekstrak firmware ya, firmware OFP official ya Oppo, Qualcomm dan MediaTek ya. Oke, ini kita cek ya untuk di area menu flash ya, area menu flash MediaTek ya. Oh ya, buat teman-teman semua ya, alat ini support hanya khusus untuk chipset MediaTek ya. Jangan yang Qualcomm teman-teman eksklusif menggunakan alat ini ya guys ya. Tool ini support hanya untuk MediaTek only ya. Ya, ini untuk flash bin ya. Flash bin ini untuk memflash secara manual guys ya. Memflash secara manual per partisi ya. Per partisi di sini teman-teman tinggal flash per partisi seperti super file swap ya, partisi super, protect 1, protect 2, NV data, NV RAM ya. Di sini teman-teman tinggal bisa backup dan bisa apa ya? Dan di sini di area ini berlaku juga untuk pembackupan guys ya, pembackupan per partisi, bisa backup NV data, backup NV RAM ya. Nah, di sini pun ini bisa juga untuk pembackupan manual, ini untuk yang apa guys ya, untuk pembackupan full firmware ya, ataupun full ROM ya, ini pembackupan untuk full ROM, pembackupan dan menulis ya secara manual. Kok menulis pula guys, membaca ya, membaca secara manual untuk membaca semua user partisi yang ingin kita backup ya. Inilah area apanya guys ya, ini untuk area repair advance nya ya, ataupun repair secara manualnya. Semoga bermanfaat ya, ini untuk problem Oppo ini ya guys ya, yang stok di download mode error ya. Sini support juga untuk bypass out ya, untuk new security Oppo dan new security MediaTek lainnya yang MT6879 ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. See you next time.